Hai guys, selamat kembali ke channel MD Aizat. So, untuk segmen unboxing pada hari ini, aku nak unboxing satu device yang terbaru daripada Honor, iaitu Honor X7. Dan kalau korang follow Honor dulu, korang mesti tahu yang Honor dulu pernah keluarkan model Honor 7X. Dan kali ini dia twist sikit nama jadi Honor X7. So, agak menarik juga dekat situ. Dan bagi aku, Honor X7 ni dia kategori phone budget mid-range. Dan dengan tanah harga macam ni, aku tak letakkan harapan yang tinggi sangat. Tapi secara jujurnya, ada beberapa perkara yang buat aku impress. Ataupun ada benda lah yang aku suka bila aku dah start gunakan telefon ni. So, kalau korang nak tahu apa yang best, korang kena layan video ni sampai habis. Dan tanpa masa lagi, ayo kita mulakan video ini. Okey, pertama sekali kita akan mulakan video dengan unboxing terlebih dahulu. Dan inilah dia kotak Honor X7. Nampak simple je. Dekat depan kotak ada gambar telefon itu sendiri. And then ada nama model dia iaitu Honor X7. Belah kanan dan kiri pun sama. Kemudian pada bahagian bawah terdapatnya varian yang korang pilih. Macam aku dapat ni warna titanium silver. Dan dia ada tulis juga jenis varian di mana ia hadir dengan 4GB RAM serta 128GB storage dalaman. Dan dekat belakang kotak pula, tak ada info sangat melainkan ada logo certified daripada TUV Rinland. So, satu benda yang bagus boleh elakkan mata kita daripada rosak masa tengah guna telefon ni. Alright, so jom kita unbox dulu. Buka je kotak, korang akan nampak ada device itu sendiri dan warna silver dia ni memang cun. Okay, kita letak tepi dulu. Macam biasa, dalam kotak jualan dia, korang akan dapat SIM injector tool. Lepas tu, korang juga akan dapat silicone case. Silicone case dia ni jenis clear, casing yang lembut. Dan kalau kita tengok double casing dia ni, kita boleh tahu yang Honor X7 ni ada setup kamera yang besar. Yes, memang besar. Tapi tak apa, kita letak tepi dulu. Seterusnya, korang juga akan dapat kabel pengecasan daripada Type A kepada Type C. Dan last kali, dalam kotak jualan, dia masih dibekalkan dengan adapter pengecasan pantas setinggi 22.5W. Walaupun agak rendah, tapi bagi aku dah cukup. Kira agak laju jugalah untuk charge bateri yang besar macam ni. Next, kita nak tengok pula telefon ni. Kita keluarkan dulu daripada plastik dia. Dan inilah dia device Honor X7. Betul lah, macam aku cakap tadi, warna titanium silver dia ni menarik juga. Dia warna silver tapi ada dua tone macam tu lah. Okay, macam biasa aku nak setting dulu telefon ni. Nanti kita jumpa dekat depan balik. Okay, kalau nak cerita mengenai rekaan luaran, aku sebenarnya impressed dengan build quality yang dia ada. Sebab untuk phone bawah RM700 ni, biasanya kita tak berharap pun yang quality dia bagus. Tapi dekat Honor X7 ni, dia lain. Secara jujurnya, rekaan dia memang solid. Walaupun back panel dia hanya guna material jenis plastik. Yes, memang plastik. Tapi bila korang tekan, korang tak keras sangat feel melantun tu. Memang tak ada rasa kosong dan boleh kata yang tahap steady dia agak bagus. Dan aku juga suka dengan design language yang ada pada peranti ini. Dia punya DNA rekaan nampak seperti Honor 50. Termasuklah dekat setup kamera dia. Memang lebih kurang je kalau kita nak compare. Dan secara peribadi, aku suka dengan rekaan yang dia ada. Dia nampak lebih minimalis, nampak simple. Dan jarang sebenarnya untuk kita jumpa phone budget yang ada rekaan solid macam ni. Cuma disebabkan back panel dia jenis glossy, memang ada potensi lah untuk cap jari korang lekat. So kalau tak nak kotor, korang boleh pakai casing yang dia bagi. Kemudian untuk pilihan warna pula, Honor X7 hadir dengan dua jenis warna, iaitu warna Ocean Blue dan juga warna Titanium Silver macam dekat video ini. Dan apa yang menarik dekat warna Titanium Silver dia, korang akan perasan yang warna silver dia ni ada dua jenis tone, bak kata Bruno Fernandes Grade C, kadang-kadang merah, kadang-kadang oranye. Haha, memang sama. Ada masa kita akan nampak warna silver kemerahan dan kadang-kadang nampak warna silver yang ke arah warna oranye. So memang style, warna Titanium Silver dia agak menarik juga untuk dipilih. Dan pada sisi kanan telefon ni, terdapatnya volume rocker dan juga power button di mana power button dia berfungsi sebagai fingerprint scanner. Dan macam kita tahu, kalau telefon tu guna side mount fingerprint memang laju kan? So samalah macam dekat Honor X7 ni, dia punya fingerprint cukup laju untuk detect dan tak ada masalah kalau nak unlock device ini. Untuk bahagian atas pula, dia ada slot untuk SIM card yang mana dia masih menyokong dual SIM. Tapi SIM kedua tu jenis standby. Kalau korang letakkan SD card, korang tak boleh guna dual SIM. Boleh kata sama konsep macam hybrid dual SIM. Dan dekat bahagian bawah pula, terdapatnya lubang 3.5mm audio jack. Ada port pengecasan jenis Type C dan hadir dengan speaker jenis mono speaker. So macam biasa, untuk segmen unboxing ni, kita akan test dulu speaker dia macam mana. Okay, so jom kita cari kat YouTube kejap. Turunkan volume separuh. Okay, let's go. Okay, ni separuh eh. Kalau aku tutup, tak dengar. Aku naikkan full volume. When everybody wants to be king, yeah, they all wanna ring, yeah, we all wanna be free. So show me what you got, what you bring, how you fight in the...
some scars, got some needs. Are you willing to go bleed? I swear to God, they all let me down. I always fought just to wear the crown. I'm f***ed off at these f***ing clowns. Who were all taught they deserve it now. It's only worth... Okay, cukup lah. Okay, secara keseluruhan lah. Bagi aku, mono speaker dia cukup okay. Audio dia jelas. Korang pun dengar tadi, dia punya full volume pun kuat. Dan vokal Mamat tadi menyanyi pun sedap. Memang cun lah. Cuma itulah, keseimbangan dia tak ada. Bila aku tekan bawah ni, korang dah tak dengar dah sangat kan? Sebab dia mono speaker sahaja. So, kalau dia stereo speaker, best sikit kan? Tapi secara overall, memang okay je. Dia sesuai dengan level dia. Seterusnya, untuk paparan hadapan pula, Honor S7 hadir dengan paparan jenis IPS LCD berukuran 6.74 inci dengan resolusi 720p. Dan skrin pada peranti ini menggunakan konsep teardrop notch. Tapi apa yang best, bezel skrin dia memang nipis kecuali dekat bahagian dagu skrin, di mana dia punya skrin to body ratio adalah setinggi 90%. So memang nipis dan aku rasa iPhone 11 aku punya bezel skrin lagi tebal daripada Honor S7 ni. Dan apa lagi menarik, skrin pada peranti ini mempunyai certified low blue light daripada TUV Ringland. So benda ni berfungsi untuk jaga mata kita bila kita tengok telefon ni. Dan skrin pada peranti ini juga turut menyokong refresh rate sehingga 90Hz dan ada touch sampling rate setinggi 180Hz. So memang satu penawaran menarik, jadi tak ada masalah untuk scroll dekat social media dan sebagainya. Dan secara overall, bagi aku skrin dia cukup mantap. Mungkin bila kita tengok telefon tu pakai IPS LCD, kita ada rasa turn off kan? Mungkin juga ada orang yang tak minat dengan panel IPS LCD. Tapi sebenarnya, korang tak boleh pandang sebelah mata dekat skrin Honor S7 ni. Sebab secara jujurnya, dia punya skrin mampu untuk deliver warna yang cukup punchy. Aku impressed dan aku terpaksa akui yang IPS LCD dia bukan jenis cikai punya. Kalau tengok video dekat YouTube, yes memang puas sebab yang pertama skrin dia besar. And surprisingly, dia punya colour memang cantik. Sampai kadang-kadang, aku lupa yang panel dia ni jenis IPS LCD sahaja. So, kalau nak tengok konten ke apa, aku rasa memang puas sebab skrin dia pun ada warna yang cantik. Dan untuk telefon bajet macam ni, aku boleh kata yang skrin dia ni ada sisi positif tersendiri yang mana cukup berbaloi dengan tanda harga jualan dia. Kemudian, untuk spek dalaman pula, Honor X7 menggunakan chipset yang sama seperti Honor X8 iaitu Snapdragon 680 4G. Sebuah chipset benchmark untuk peranti mid-range tahun ini. Lepas tu, dia juga ada kapasiti RAM sebesar 4GB RAM dan turut hadir dengan teknologi Virtual RAM yang lebih dikenali sebagai Honor RAM Turbo. Dan Honor RAM Turbo pada peranti ini boleh digunakan sebanyak 2GB RAM. Kiranya, korang akan dapat total 6GB RAM untuk improvekan lagi performance dekat peranti ini. Dan chipset Snapdragon 680 ni bagi aku dia cukup bagus untuk penggunaan harian. Aku dah cuba buka banyak aplikasi dan so far tak ada pun macam apps to force close secara tiba-tiba dan sebagainya. Memang tak ada, boleh kata chipset mirage yang bagus. Dan chipset ini juga power efficient, dia berteraskan 6nm. Jadi kalau nak guna sebagai daily use, aku rasa tak ada masalah. Chipset ni boleh perform dengan baik. Contoh macam social media, balas WhatsApp atau main game yang tak terlalu berat. Yes, dia memang mampu untuk bagi prestasi yang cukup mantap. Dan untuk spek bateri pula, Honor S7 hadir dengan bateri berkapasiti 5000 mAh yang mana bagi aku dah cukup untuk penggunaan harian, boleh lepas dalam sehari lebih macam tu dan kena pula resolusi skrin dia rendah, chipset pun bagus, so dia tak makan bateri dengan banyak sangat lah. Memang boleh tahan kalau nak guna sebagai phone utama. Lepas tu dia juga hadir dengan adapter fast charging setinggi 22.5W. Mungkin agak rendah kalau nak compare dengan pesaing yang lain. Tapi untuk phone bawah RM700 ni, bagi aku dah cukup. Kira agak tinggi juga. Banyak brand lain bagi 18W macam tu je kan. So, Honor bagi yang tinggi sikit lah. Kira dah cukup laju untuk penuhkan bateri yang besar macam ni. Dan yang terakhir adalah mengenai setup kamera. So, peranti ini hadir dengan 4 setup kamera di mana terdapatnya lensa utama 48MP, lensa ultrawide 5MP, lensa makro dan depth sensor 2MP. Manakala untuk kamera hadapan, dia menggunakan selfie kamera 8MP. Dan aku juga ada ambil beberapa keping gambar gunakan setup kamera pada Honor X7 ni. Jadi korang boleh layan dulu dan korang boleh judge sendiri macam mana prestasi kamera dia. Okay guys, so aku rasa itu sahaja untuk video kali ini. Jadi itulah serba sedikit pendapat ringkas daripada aku mengenai Honor X7. Dan peranti ini dijual pada tanda harga jualan rasmi RM659 sahaja
untuk varian 4GB RAM dan juga 128GB untuk storan dalaman. So memang satu tahan harga yang mampu milik dan secara keseluruhan, aku boleh kata yang Honor X7 ni sebuah phone bajet yang mantap. Screen dia pun ada colour yang cukup menawan. Dan katakanlah korang nak beli phone bajet untuk bisnes korang yang mana mungkin nak buat untuk balas WhatsApp customer, ambil gambar sikit-sikit. Yes, Honor X7 ni memang pilihan yang sesuai. Ataupun korang nak hadiahkan phone ni untuk anak korang ke, nak bagi anak korang lain YouTube, tengok cerita Ejen Ali, Upin Ipin, kartun dan sebagainya. Yes, aku boleh jamin korang akan puas hati dengan penawaran yang ada pada Honor X7 ini. Dan jika korang berminat untuk beli, aku akan tinggalkan link pembelian dekat description box di bawah. So kalau korang nak, korang boleh beli dia nanti. Okay guys, semoga bertemu kembali dalam segmen yang akan datang. Thank you for watching dan kalau korang rasa video ini best, jangan lupa untuk tinggalkan like, komen dan share. Dan jangan lupa juga untuk subscribe to YouTube channel MDIZ. Jaga diri korang sentiasa, pakai mask bila keluar rumah. And see you guys in the next video. Bye-bye.